Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Mas Aab Channel. Kali ini saya akan berbagi tips cara menonton film JKDN, ya, Jejak Khilafah di Bumi Nusantara, yang mana film ini tayang perdana kemarin tanggal 1 bulan Muharram 1442 Hijriah. Nah, kenapa saya berbagi tips atau cara untuk nonton film ini? Karena menurut berita-berita yang beredar bahwa ketika film ini pertama kali tayang, film ini sudah mengalami pemblokiran. Jadi ketika beberapa menit baru tayang film ini, pihak YouTube sudah memberikan peringatan bahwa film ini dibanned, ya, dilarang tayang karena permintaan, ya, karena melanggar aturan hukum katanya, menurut penjelasan di situ. Nah, oke, tanpa berpanjang lebar, bagaimana caranya? Langsung saja, pertama kita buka dulu Chrome. Kemudian ditelusur, kita ketikkan Google CUK, ya. Jadi kita menggunakan pencarian menggunakan Google Ukraina. Jadi buka google.com yang bersifat internasional atau Google CID, ya, COID, Google Indonesia. Oke, kemudian kita ketik JKDN, full movie, ya. Jadi kita ketik, ya, ini film JKDN-nya full HD. Kita coba lihat. Jadi kita membukanya dari Ukraina. Semangat kembali liburan bersama tiket.com. Ya, selain dengan menggunakan domain luar negeri, ya, kita juga bisa menggunakan kita dicegah di satu domain, ya, di sini domain internasional google.com, ya, atau youtube.com, kita bisa membuka menggunakan domain negara lain. Ya, cu.uk ini menggunakan Ukraina atau menggunakan domain Jepang. Sebuah institusi pemerintahan Islam yang berjalan sejak zaman para sahabat itu saja. 1924, saya akhiri, yang merupakan sebuah simbol keagungan peradaban Islam selama hampir 1300 tahun. Subscribe bagi yang belum. Setelah hampir sahabat pasca keruntuhannya, kini ia kembali mencuat sebagai isu yang begitu hangat di tengah masyarakat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.